Oktan tinggi itu hanya dipakai untuk motor perbandingan konvensi tinggi. 10 ke atas banding 1 motor pertama. Itu teori dulu. Nah, sekarang gini, motor standar, kenapa pabrik itu nulisin bensin tanpa timbal? Artinya kan untuk bensin tanpa timbal itu harus perbandingan konvensi tinggi. Tapi kenyataannya motor standar sekarang kan perbandingan konvensi berapa? Cuma 9, berapa banding 1. Masih pakai premium. Ah, kenapa itu dilakukan? Jadi teori baku motor bakar itu kan yang bikin orang jadul.